Haji Kenabang. Berapa gaya dengan kamera ada. Jadi terlihat kali ini Ferry Satria cukup baik, empat rupas langsung depan. Kontrol bola yang kurang tenang tadi terlihat bagi Deki. Kembali sebuah lompas. Turunkan. Kembali melebar kali ini cukup tenang. Miskomunikasi tadi, Patlon tidak berani untuk mengambil bola karena menjemput dari posisi offside. Lepar ke dalam, coba lakukan. Baik, supaya di bola kurang terarah. Bukan lagi-lagi sebuah halauan. Kembali dapat dicuri. Baik kali ini. Darah nampaknya. Ipur kali ini bersiap-siap. Sudah lakukan. Oh, sayang sekali masih membentur dari pagar hidup pemain. Anak-anak gas selalu tampak. Cermat membuka lebar ke dalam. Baik, kembali terlihat mitra mereka para pemain dari kubu tim anak-anak Garuda Muda kali ini. Coba kembali bangun serangan, namun dapat digagalkan. Pendaran nampaknya. Offset nampaknya kali ini. Atlon dari Baik, lagi-lagi terlihat kali ini terlihat para pemain dari kubu tim anak Garuda Muda menjomber ke sebuah tekanan dari sektor kanan atau sektor kiri pertahanan. Oh, gagal nampaknya tadi. Mana kontrol bola sudah melewati garis. Turgan, baik pendek saja benarkannya kali ini. Ai pendek lagi-lagi ke wingback kanan dari tim rekannya Gasal Dampak. Balik umpan terpas langsung depan cukup baik kali ini. Coba dilakukan sebuah kontrol bola namun Diki lagi-lagi kurang cermat tadi. Pelanggaran nampaknya. Hai, terlihat mitra mereka kembali kali ini sebuah peluang. Osok hijau bersiap-siap. Sudah lakukan. Tapi masih melambung nampaknya. Bola sebuah lompas. Jauh.
Masih Leon. Baik, kali ini terlihat sebuah peluang. Umpan ke tengah, cukup baik terlepas kali ini Deki. Oh, sedikit mencoba ujung. Deki tadi seharusnya belakang bisa melakukan sebuah kontrol bola yang sempurna. Baik, Fatlon kali ini terlihat mitra mereka. Umpan tadi kita lakukan. Kembali, lagi-lagi dapat diamankan. Perry kali ini, masih Perry. Cukup, oh gagal lagi-lagi. Buah upaya tribun coba lakukan kembali terlepas kali Dewan, 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 masih Dewan cukup baik itu cukup tenang kembali kali Perry. Umpan 1-2, gagal lagi-lagi. Ingat juga belakang dia waktu telefon media poli. Cukup baik kembali terlepas kali ini mitra belakang. Dewan lagi-lagi yang dituju, namun beruntung dengan tenang coba diamankan. Baik, mitra mereka kembali kali ini sebuah peluang lagi-lagi. Perry cukup cermat langsung. Sudah coba diamankan oleh gawang. Kembali kali ini para pemain dari kubu tim mana anak Mandaran. Nampaknya kembali sebuah kesalahan. Cukup baik Perry, 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 masih Perry yang dapat digagalkan lagi-lagi. Dua lompas. Oh.
Kembali Ai. Lompas lagi-lagi. Patlon kali terlepas, Patlon berbahaya, kita nantikan apakah mampu kembali umpan dari. Oh, gagal lagi-lagi. Corner kick nampaknya. Kembali terlihat lagi kali ini para pemain dari kubu tim mana anak. Gak selalu tampak. Osaf. Kembali lebar ke dalam. Osaf lagi. Lepas. Banyak kali ini dua tendangan jauh ke depan dan hampir mencawi Rorong. Lagi-lagi sebuah kontrol dan peran tenang kali ini Patlon cukup baik mencoba melakukan sebuah dribble langsung ke depan, terlihat luar biasa, kembali terlepas. Kita nantikan Patlon, Patlon masih Patlon sendirian. Langgaran nampaknya. Kembali terlihat netral warga kali ini Patlon. Masuk kami Ferry Sandria. Coba lakukan sebuah tendangan. Umpan dari kali ini cukup baik terlepas. Oh, gagal lagi-lagi tadi. Urga. Lihat tadi salah seorang pemain dari kubu tim Gelaga Muda itu sosok D.O. saat melakukan duel harus menggunakan tangan kiri untuk melakukan sebeng rambut. Itu boleh terlihat kali ini lagi-lagi WhatsApp memberikan bola seperti pesan WhatsApp tanpa jaringan. Kali ini anggaran kembali terjadi dari berbahaya kali ini Mitra Olahraga. Nampaknya manajer menginstruksikan kepada sosok Herman untuk melakukan sebuah tendangan free kick kali ini. Apakah mampu sosok Herman? Inilah Herman, sosok segatan dari Hirin Mantong. Anjang-anjang dia melakukan kali ini Herman. Inilah Herman, heran memang dengan free kick jauh dari sasaran. Bukan. Baik, kembali terlepas kali ini Deki cukup baik. Oh, lagi-lagi gagal nampaknya. Kau tak pun dah.
Wah, terlihat nih terlaga sebuah dribble cukup cantik kali ini. Very umpan terupas kembali cukup baik kali ini terlihat umpan dari lagi-lagi. Sayang kali ini terlaga. Namun lagi kembali kali ini cukup cermat tidak nantikan. Kembali Ferry. Oh gagal lagi-lagi terlihat nih terlaga. Nampaknya handball tadi. Ada sebuah free kick dari nampak terlihat handball. Baik, tapi kali ini semua ancang-ancang bola free kick coba dilakukan Ferry Sandria. Kita akan nantikan apakah mampu kali ini ancang-ancang Ferry Sandria, apakah mampu kita menantikan kali ini Sandria dan gagal lagi-lagi. Hilang. Kau awak panitia apa jaya buka? Ini apa? Baik, kembali terlihat mencoba mereka terlepas nampak berbahaya kali ini. Namun lagi-lagi dapat digagalkan dari kembali dengan tenang. Bukan pendek saja cukup baik kali ini pada rekannya Ai. Ai kembali ke depan cukup baik kepada Dewan. Masih Dewan kali cukup baik. Lagi-lagi Deki tadi kurang sempurna melakukan sebuah penempatan. Kembali Ferry. Cukup baik umpan terupa kali Patlon. Lagi-lagi. Balik tadi sebuah syuting lepas Patlon masih kurang cermat. Di mana seharusnya Patlon bisa melakukan placing ke tiang 2. Balik kali ini para pemain dari kubu tim mana anak. Gak selalu tampak. Iya, sebuah lemparan ke dalam tadi yang dilakukan Mbak Bagai WC terbang dan Ferry Sandria kurang cermat dalam melakukan sebuah penempatan. Kembali kali ini lagi-lagi ancaman coba dilakukan. Ayo.
nafkah dari Pak. Bawa bawa loh. Kan mereka mau kena SD bawah depan di belakang. Kena SD kena di macam lewat mesin. Lewat mesin kena kedai-kedai lagi toko. Yang nak jauh ni. Yang tak mau malam nak macam Honda, Honda bawah Honda Dina. Malam nak pasang lidi. Dina pamplet. Baik, kembali kita fokus 8 meter mereka lempar ke dalam jambal agungkan kali ini dengan tenang jambal yang mangga WhatsApp salah pemberian kembali coba dibantu rekannya AI lagi-lagi kurang sempurna dan berikan umpan dicuri kembali para pemain dari kubu tim Garuda Muda sebuah back pass membutuhkan salah pengertian lagi-lagi terlihat cukup baik Parton masih Parton cukup tenang Parton umpan 1-2 namun lagi-lagi terlepas AI melepas kepada Dewan masih Dewan cukup baik kotakan dengan dribble coba lakukan Dewan cukup baik kau gagal kali ini nah eh medal. Baik, lagi-lagi terlihat meter mereka kembalikan ini sebuah ancaman yang kurang sempurna. Luar biasa tendangan Rashidin Umar. Pergantian pemain dari tim Garuda FC keluar Alin Perdana Kusuma masuk Deki Silalahi. Keluar 12 masuk 9. Keluar 12 masuk 9. Ini yang tulis salah bukan yang baca ya. Nah, coba lihat ulang kalau nggak percaya. Kita membaca sesuai. Ya, kami mohon nanti untuk official team hati-hati dulu, lihat dulu kolom mana keluar, mana masuk. Kemudian jangan lupa ditulis nama klub dan dilengkapi dengan tanda tangan. Ini rekan-rekan panitia, kita pertegaskan tanpa nama klub, tanpa tanda tangan, tetap kita kembalikan kembali KPP atau kartu pergantian pemain. Baik, kembali semua umpan terlepas kali coba lakukan cukup baik nampak terlepas berbahaya. Patut lagi Hana Mosa. Oh. Balik kali ini pelanggaran nampaknya WhatsApp tadi sedikit sengaja melakukan gerakan tambahan. Terlihat wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini cukup memantau pemain-pemain dengan karakter agresif. Masih sebuah long pass. Sudah kalau Klimong ini jaga tiduannya. Kita melah ini. Saya juga baca lagi ketok je. Bukan. Cukup tenang. Ferry. Cukup baik kali ini. Masih Ferry. Pendek kepada Patlon. Patlon kembali kali ini. Cukup cermat. Akhir lagi dapat digagalkan. Wasal. Akhir lagi terlihat tadi sebuah lompas yang jauh. Aku boleh lagi nak cucuk. Anak kena. Baik, kembali terlepas. Nampaknya berbahaya. Beruntung kali ini Cairo.
dilepar ke dalam. Apa di dalam gawang hijau lakukan? Cukup baik, lagi-lagi terlihat. Masih Teo nampaknya, kembali terlepas. Umpan dari Kram dapat digagalkan lagi-lagi. Luar biasa dari heading ball dengan kudu ini coba dilakukan. Kembali Batlon kembali terlepas kali berbahaya. Metro Raga umpan crossing, oh, lagi-lagi sangat disayangkan Metro Raga di mana semua umpan comeback tadi yang cukup cantik, namun penempatan ataupun momentum dan timing dari seorang Dewan tidak berada dalam posisi yang tepat. Lagi-lagi gagal terlihat sejauh ini serangan-serangan berawal dari sebuah counter attack atau serangan balik yang coba dibangun para pemain dari kubu tim mana-mana gas lalu tampak. Memang terlihat sejauh ini gas lalu tampak mencoba mengandalkan dua striker sayap mereka yang memiliki sprint dan speed yang begitu kencang, yaitu Patlon dan juga sosok Dewan. Tapi sejauh ini kembali juga para pemain dari Garuda terus memberikan perlawanan. Umpan dari kali ini cukup baik berbahaya. Lagi-lagi masih play on. Kembali offset nampaknya Mitra Teraga. Baik, kembali terlihat Mitra Teraga kali ini. Cukup tenang. Masih Peon, bola beruntung. Kembali umpan pendek kali ini. Buat, oh sayang sekali nampaknya tadi. Buat dribble yang kurang cermat. Lagi-lagi salah kontrol tadi, kembali terlepas kali Dewan. Dapat lo! Kembali gagal Metro Raga, luar biasa tadi terlihat semua peluang masih bercampur indah permata terbuang begitu saja. Dua kali, tiga, empat kali sudah para pemain dari kubu tim Gasau tampak belum mampu untuk bisa memecahkan kebutuhan di mana skor sementara masih imbang tampak gol itu 0-0 alias 0-0. Cukup menarik, sedikit kita flashback kejadian tadi dari sebuah peluang counter attack yang coba dilakukan. Dewan yang mampu melakukan dribble dengan baik, mengawali shooting yang masih mampu diamankan abunya. Saat abunya sudah terbaring, mampu melakukan dribble lagi-lagi. Umpan pendek, pas pada Patlon. Shooting dilepaskan Patlon, masih mampu di-clearan dengan sempurna. Pergantian pemain dari tim Garuda. Lanjut. Pokoknya beli Jojo ini hantarkan dulu. Ini gak ada BP. Pemain tengah-tengah sakit. Waduh ini pina, berduk roh cirit. Kepala BP. Oke, Mitra Teraga. Ternyata tadi kertas pergantian yang diberikan panitia tertulis di belakang sebagai jadwal permainan schedule besok untuk diumumkan. Di mana pertandingan season pertama ada tim dari PSPA Pasiara yang akan ditantang oleh tim dari Sibak Agam Kedeso Awe, dan
Season kedua ada PSL Lehan akan ditantang oleh tim Kala Hitam Bapak Hisun. Ini cukup menarik tentunya, kita nantikan pertandingan untuk besok sore di mana tim seperti Kala Hitam, tim yang boleh dikatakan punya flashback dan juga histori yang cukup menarik. Salah satu tim yang sering mendapatkan winner di sejumlah tarkam-tarkam berlangsung di Aceh Barat akan ditantang oleh PSL Lehan. Juga informasi siap memberikan kejutan dan menantang tim Kala Hitam. Dan sedikit kita kupas kepada tim yang bertanding di season pertama, yaitu tim dari Siba Agam. Tentunya nama tim ini diambil dari kata-kata Abu Laud yang viral. Mungkin untuk event-event mendatang juga akan lahir kembali tim Hodik Mariana yang sempat viral. Terkadang kita masyarakat Aceh terlalu terkesan dengan ocehan-ocehan konyol yang beredar di TikTok oleh orang-orang yang tidak terlalu bisa kita ambilkan pedoman. Dan juga mitra olahraga, kami ingatkan nanti malam juga jangan sampai terlewatkan pertandingan yang cukup menarik di semi open turnamen bola voli, yaitu antara tim dari wow pas kurang cermat kembali kali Dewan oh gagal lagi masih naik on dapatnya luar biasa. Lagi-lagi kami ingatkan jangan sampai terlewatkan nanti malam pertandingan bola voli di semi open turnamen bola voli HUT Pemuda Kampung Gede Suawe yang ke-8 yang memperebutkan hadiah total 53 juta rupiah, di mana nanti malam memasuki partai perempat final ada tim putri season pertama yang akan berlangga Erlangga Padang Sikabu yang dihuni oleh deretan-deretan wanita-wanita cantik pemain jemputan dari Kota Medan akan ditantang oleh tim dari Andela Langu. Informasi akan menurunkan putri ternama dari anak-anak Pora dari Kota Dingin Takengon. Sedangkan season kedua ada Delta Tango dari Samatiga akan ditantang oleh tim Tunas Muda Aceh Jaya, juga akan menurunkan deretan-deretan bintang pemain-pemain ternama dari Perkasa Kuta Alam dan juga anak-anak Pambes Perawi. Cukup menarik, kita nantikan nanti malam turnamen bola voli yang akan berlangsung di Gede Suawi Panti Cermen.